Hey yo, what up you guys? Welcome back to my channel, gang. Kita kembali lagi bersama dengan aku, Maya Lambung TV, guys. So, hari ni apa aku nak cerita? Aku nak cerita tentang kisah seram pekerja hotel di Genting Highland. Aku nak cakap sorry lah, apa ni? 2 minggu macam tu aku tak ada buat video sebab aku sakit tekak, batuk. Okay, sorry lah. Okay, suara tak berpengam kan. Yelah, batuk, sakit tekak kan. 2 minggu kan. Ni bau, orang kata bau okay sikit, bau aku start balik pun. So, kisah seram pada malam ni. Kisah dia adalah seorang pekerja ni diganggu masa dia tengah bekerja ataupun tengah buat kerja dekat satu hotel ni. Dia ternampak satu kelibat wanita yang menyeramkan. Cerita dia guys bermula pada satu hari ni. Dia kena bekerja pada waktu shift malam tau. Dia kerja yang dia buat tu, dia hantar barang ke apa ni, bilik-bilik tetamu-tetamu kan. Hantar macam tilam, bantal apa semua kan. Jadi pada malam tu kebetulan masa tu dia kena bekerja seorang diri. Okay, dalam apartment dia tu, dia seorang je yang kena buat kerja pada malam tu. Pada malam tu kan guys, ni kita namakan dia ni sebagai Adam lah. Adam, si Adam ni orang kata yang dia tengah kerja malam tu, orang tak adalah main mana, tapi ya, telefon yang dekat bilik housekeeping apa semua tu berdering, orang kata berdering banyak kali. Dia pun unsin, macam unsin, tapi pada masa yang sama dia rasa macam ada satu perkara yang tak kena. Jam pada tangan si Adam ni menunjukkan pukul 10:30 malam. Dia habis kerja pukul 11. Bermakna lagi setengah jam dia apa kata akan habis kerja, waktu kerja dia. Dan sambil tu dia tengah tenang apa ni, dia leka memandang di luar balkoni di tingkat 4. Dia pandang luar, pandang jauh lah kiranya, sambil leka kan. Dia leka sampai dia tak sedar akan ada satu kemunculan dan apa kata yang akan mengejutkan dia lah pada masa tu kan. Walaupun orang tak ramai, dia rasa seram, tapi dia orang kata yalah, tengah blur kan, kerja pun semua dah siap, semua dia nak tunggu waktu nak balik je, nak apa ni, kemas sikit lagi, lepas tu dia nak rest, lepas tu dia balik. Jadi sambil-sambil si Adam ni tengah tengok kat luar, tengok ada pekerja-pekerja tengah kemas-kemas, yalah, suasana agak sunyi lah sebab dah 10:30. Tetamu-tetamu ataupun customer-customer lain banyak dah masuk dalam bilik lah, diorang nak rehat kan sebab dah malam kan. Okay, lepas tu yalah, tiba-tiba dia terdengar bunyi telefon dari dalam office. Bunyi dia kuat, dia terkejut lah kan. Dia tengah termenung, terkejut lah. Tiba-tiba punya ada orang call. Bila dia pergi kat dalam office, dia angkat telefon tu, dia terkejut sebab ada bunyi suara orang perempuan tengah menangis kat air masa tu. Wish, kalau aku pun seram kan, siapa menangis tiba-tiba ni kan, dah tengah malam, jaga aku nak balik kerja kan. Pada masa tu kan guys, si Adam ni dia apa kata, yalah, dia rasa pelik
siapa pula customer ni, tetamu ni menangis-nangis kan. Dia cubalah daripada masa yang sama dia cuba tanya beberapa soalan tapi tak dijawab. Customer tu orang kata bilik yang call tu kan, orang tu nangis je. Suara perempuan lah kan, so menangis je. Dia mungkin apa kata, dia fikir customer ni atau perempuan ni mesti nak minta pertolongan daripada dia kot lah. Macam tu dia tak tunggu lama, dia terus tutup telefon, dia terus bergegas pergi ke bilik tetamu tersebut. Masa si Adam ni dia nak pergi dekat bilik tetamu tu, semakin dia menghampiri, semakin dia melangkah, dia yalah, dia makin rasa berberbah. Dia rasa macam cara tak kena ni kan, dia rasa macam pelik je, berberbah kan. Bila dia dah sampai dekat pintu bilik apa ni, dia makin rasa kegusaran dia tu makin kuat lah. Dia tekan loceng banyak kali, berkali-kali dia tekan, tapi tak ada respon mat kat situ. Member pun dah cuak lah masa tu, apa hal tekan loceng banyak kali tak ada orang sambut kan. Tak ada respon kan. Dia kata kenapa ni, siapa ni. Dia dah pelik lah masa tu. Setelah beberapa kali si Adam ni tekan loceng tak ada jawapan kan, tak ada respon, dia tak tunggu lama, dia terus dia ambil master key yang dia memang selalu bawa lah kan. Tiap kali bekerja dia mesti bawa master key tu. Dia terus ambil master key dalam poket dia, dia terus dia buka, walaupun apa orang kata tindakan dia tu boleh dituduh menceroboh lah bilik tetamu. Tetapi apa orang kata yalah, dia tak fikirkan benda-benda tu semua, dia cuma niat nak tolong dan apa, nak tahu apa hal ni kan, dah kenapa ni kan. Dia pun buka lah pintu bilik tu. Masa si Adam ni dia buka pintu tu kan, pelan-pelan, gelap ni, gelap. Yalah, macam kita nak masuk hotel kan, masuk bilik hotel tu kan. Tapi dalam keadaan yalah, yang seram sejuk tu, dia buka pintu, gelap kan. Lepas tu dia buka buka lampu. Sah, bilik tu memang tak ada orang. Dia masuk dalam, dia melangkah ke dalam, dia tengok tanda semua, dia pergi tengok, tak ada siapa pun kat dalam. Bilik tu kemas elok je. Tapi dia tertanya-tanya, siapa yang call tu kan. Dia pun pelik asal eh. Lepas tu tiba-tiba bulu roma dia naik, meremang bulu roma dia. Ah, sudah mai, dah kenapa mai? Dia hal ni tiba-tiba meremang kan. Si Adam ni kan, dia tengah berfikir, tengah fikir, apa benda yang call aku tadi eh? Siapa yang call aku tadi eh? Kan? Kenapa bilik ni tak ada orang kan? Dia fikir-fikir. Dalam masa yang sama dia tengah meremang tu kan, dia teringat apa ni, ada kawan-kawan dia, kawan-kawan sekerja, setempat kerja dengan dia, cerita kat dia tentang bilik tu guys. Bilik tu dipanggil bilik berhantu. Wow. Kalau aku, kau tanya aku, wesh, aku tak fikir apa, aku lari je mat. Bilik tu berhantu sebab apa? Sebab bilik tu sering apa ni, diganggu. Pekerja banyak diganggu di bilik tu masa dia buat kerja kan. Tetamu yang menginap di situ pun selalu diganggu, terdengar bunyi orang ketuk barang dengan kuat kan. Dengar bunyi ketuk pintu tandas dengan kuat, padahal tak ada orang pun. Macam tu lah kiranya. Pekerja-pekerja kawan-kawan lain-lain tengah buat kerja pun ada dalam bilik tu, kena ganggu kan. Ada yang kawan-kawan dia tengah buat kerja kat bilik lain, tapi terdengar
ada suara menangis, ada suara memanggil daripada arah dalam bilik tu. Itu yang buat suspend tu. Tiba-tiba kan guys, Adi terkejut. Dia terus memang, sebab tepi telinga ni dia dengar ada bunyi hembusan nafas yang sangat kuat. Meremang mat kan. Dia tak tunggu lama, dia terus lari. Dia nak pergi, dia nak buka pintu, nak lari, nak cibut lah. Tapi mat, tombol pintu tu dia pula-pula tak boleh buka. Apa lagi mat, dan secara tiba-tiba di dalam ketakutan tu ditambahkan lagi takut, tepi telinga ni dengar bunyi suara orang menangis mat. Dan secara tidak langsung dia tak fikir macam, dia tu toleh ke belakang. Pam! Seketul mat, dia nampak. Dia nampak bocong mat, bungkus. Kalau aku, itu aku tak boleh. Kalau aku lah, ya, bungkus tu aku paling tak boleh. Takut lah kalau tengok kan, berbanding dengan pontianak ke apa ke kan. Dia tak apa, yang tu aku takut. Kalau aku lah kan, kalau aku itu belah lari tu. Kalau aku lah, hai, apa dengan raut wajahnya ketika itu yang Adam nampak tu, buruk, bau, yalah, pocong, kelekapan dia semua tu, lusuh, kain lusuh, mat, kalau aku pensel mat, dengan pintu terkunci ni, betul tak? Cannot brain again. Masa dia dah toleh belakang, dia nampak pocong tu kan, beberapa meter je daripada dia, depan dia kan. Makin lama dia makin kaku, makin terdiam. Benda tu makin dekat daripada dia, makin dekat. Dan akhirnya sampai last kali, benda tu, muka tu betul-betul depan muka dia. My, aku cakap kau, dengan wajah yang berulat-ulat kan, dengan bau hamis gelap kan, kegelapan wajah dia tu, benda tu kan. Si Adam ni, dia dalam ketakutan tu, dia dah takut sangat ni, dia tak pergi banyak, dia terus dia menjerit-jerit, dia dah macam orang kena histeria masa tu. Takut ni pasal kalau kita pun mat kena macam tu mat, cakuitiau mat, sumpah cakap. Dan si Adam ni, dia apa kata, terus rebah di pintu bilik tersebut. Jadi tepat pada jam pukul 12 malam tersebut, dah sejam kemudian, sejam lebih macam tu, yelah macam biasa lah, waktu Pak Gad nak ronda, ada seorang Pak Gad ni, nama dia Pak Karim nama dia. Waktu dia pukul 12, waktu dia ronda lah, masa dia ronda-ronda tingkat 3 tu kan, bilik tu dekat tingkat 3, bilik nombor 3311. Jangan beli pula. Dia pun nampak pintu terbuka, pintu bilik tu terbuka. Yelah, dia pun tahu bilik tu bilik keras, bilik berhantu. Dia pun terus pergi tengok, dia rasa pelik kan, apa hal ni kan. Takut memang takut, tapi sebab kerja dia pergi juga kat bilik tu. Bila dia makin dekat, makin dekat, dia nampak si Adam ni sudah terbaring tepi pintu. Kan, dengan apa ni, depan pintu, depan pintu dalam bilik apa semua penuh dengan tanah-tanah. Yalah benda tu kan. Aku cakap dengan, gila. Dengan apa orang tu, dengan bau ni lagi kan, apa semua,
berhanyi, berbusuk pun tu kan. Tanah-tanah liat ke apa kan. Jadi pada keesokan harinya, satu hotel kecoh. Pekerja-pekerja semua kecoh dengan apa ni, atas kejadian yang berlaku. Dan sampai pihak hotel membuat siasatan apa yang berlaku kepada Adi kan. Dia ada dah apa kata, dah trauma orang kata kan. Lepas tu dengan serta-mertanya bilik 3311 tu ditutup serta-merta buat sementara waktu dan tidak dibagi tetamu menginap buat sementara waktu. Pelbagai andaian telah dibuat telah dibuat dan telah dikatakan oleh seluruh pekerja-pekerja di hotel tersebut. Dan pihak hotel hanya apa kata, mendiamkan diri sahaja. Okey. Setiap kali Adam melalui pintu bilik tersebut, pintu bilik 3311 tersebut, dia lalu je mesti dia apa kata, dia rasa berdebar, dia rasa macam takut-takut, tengah ingat terbawa-bawa kan. Tapi ialah kerja kan. Dia fikir lalu je lah kan, macam biasa kan, buat biasa. Cuma bila lalu je dia teringat. Dia tengok pintu bilik tu, tengok nombor pintu bilik tu, tengok bilik tu, tu je lah kan. Dan bilik tu hanya tinggal misteri saja dekat bilik tu sehingga kini. Dan mungkin apa ni, mungkin akan dibuka semula untuk tetamu yang akan datang. Dan misteri itu akan kekal, berkekalan selama-lamanya. Okay. Okay, gang. Terima kasih kepada korang yang dah tonton video aku. Yang baru, korang boleh subscribe, okay. Yang baru datang ke YouTube channel aku, korang boleh subscribe, like, comment dan share. Ramai-ramai, semua benda tu free, mat. Okay, support, tolong lah sikit, okay. Santuy. Baik tu siapa tu aku sebenarnya. Mini love sikit.